Batarata, se lembra disso aqui, se lembra disso. Isto é para vosotros. Oh ya guys, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih kepada Match Arena yang telah mensponsori video ini. Match Arena adalah sebuah game third person match shooter terbaru guys. Jadi kalian tuh bisa main tembak-tembakan dan karakternya tuh robot guys. Wah gila sih, pokoknya game itu unik banget, beda dari yang lain dah. Dan pastinya seru parah cuy. Game ini bisa kalian mainkan di HP secara gratis. Dan tentunya game ini tuh ramah dan kompetitif guys. Match Arena menawarkan beberapa mode permainan cepat dan berfokus pada PvP team berintensitas tinggi dan singkat. Pokoknya cocok dah buat kalian yang suka main game tapi matchnya cepet kelar gitu guys. Nah ini dia guys akun gua. Kalau mau mabar langsung aja nih add akun gua William Gadget. Nah di sini kalian bisa upgrade skill-skill karakter kalian guys. Biar powernya makin meningkat dan karakter kalian jadi OP pastinya. Oh ya kalian juga bisa milih match mana yang pengen kalian pakai. Kalau gua match Puma aja guys. Nah di sini kalian juga bisa masang weapon guys. Gua mau pakai sniper aja nih cuy. Nah ini dia nih guys, long arm 10 guys ya. Terus senjata keduanya apa ya? Oh energinya tidak cukup. Dahlah pakai thermal lens aja dah. Nah terus di sini kan juga bisa pasang pilot cuy. Aduh koin sama kredit gue belum cukup pula cok. Yaudahlah kita pakai pilot red aja nih guys. Yang gratisan ya kan. Oke lah langsung aja kita coba main guys ya. Nah udah masuk di in game ya nih guys. Nah di sini kita pakai Puma dan karakter red ya kan. Langsung aja nih kita bantai musuhnya nih. Oh iya guys, ini gue kasih tahu nih ya. Kalau long arm atau sniper tuh OP banget di sini cuy. Dan makin sakit banget terus akurasinya tuh juga tinggi guys. Gila cuy, langsung karat musuhnya. Lagi nih. Kan langsung hilang cuy. Gila sih long arm nih. Tapi minusnya reloadnya tuh lama guys. Jadi kita harus sabar gitu kan menunggu reloadnya guys. Karat deh cuy. Nah, mampus. Berani-beraninya dia cuy. Mati lu, ah kan. Gila lu. Satu lagi guys, satu lagi guys, satu lagi guys. Udah guys, rata langsung cuy. Ah, mati kau. Gua udah kill 7 berturut-turut ya. Lah, udah guys, menang guys. Gila cuy, MVP kita guys. Gila saking jagonya gua main Match Arena ya. Mantap sih guys. Oh ya guys, di bulan April ini Match Arena lagi ada event bagus loh yang memperkenalkan senjata Helicrack 10 eksklusif. Dan juga kalian diberi kesempatan buat ngambil senjata legendary Gatecrasher Match dan Railgun 12 serta skin Killer Clown untuk Panther. Ada juga Cyber Riot event di mana 5 versus 5 deathmatch dimainkan di peta yang berukuran 2 versus 2. Wah, pokoknya event kali ini tuh seru banget dah. Pokoknya kalian tuh wajib banget download dan mainin game ini cuy. Bisa kalian mainkan gratis di Android, iOS dan PC. Buruan download Match Arena lewat di link deskripsi gua atau scan QR code yang ada di layar video ini untuk dapetin bonus senilai $30. Dan kalian bakal dapat hadiah satu roket mortar 6, satu amateur crate dan satu skin. Banyak banget kan hadiahnya guys? Ya iyalah, makanya buruan download dan mainkan Match Arena terus langsung add akun gua William Gadget dan nanti kita bakal open mabar pas sahur, oke? Gaskan guys. Halo guys, balik lagi di channel gua William Gadget. Nah, di video kali ini gua bakal bikin konten lagi nih ya. Oke guys, jadi di video kali ini akhirnya kita bisa mengonten lagi nih guys ya. Soalnya kemarin tuh kan gua tuh udah 2 minggu enggak ngupload guys. Itu gua 2 minggu enggak ngupload itu karena gua lagi banyak kegiatan gitu guys ya. Pertama, gua kemarin tuh lagi pergi gitu guys, lagi balik kampung gitu kan. Terus gua kemarin datang ke event Garena gitu coy, FFML. Jadi gua tuh kayak enggak sempet gitu coy mau ngonten gitu guys ya. Tapi ya sekarang gua udah alhamdulillah udah sempat lagi mau ngonten ya guys. Nah jadi ini kontennya kita kan udah reset Shasu nih guys ya. Jadi kita langsung aja solo squad kali ya. Ini gua rank gua masih platinum soalnya bener-bener baru turun gitu coy. Gua belum main ranked sama sekali nih guys. Kalian bisa lihat ya, KD gua masih nol banget nih guys. Soalnya gua belum ada main rank sama sekali nih. Jadi kita langsung aja cobain nih coy ya, langsung main solo squad nih guys. Soalnya coy gua dengar-dengar guys kalau kita baru main ranked nih guys ya abis reset itu bisa aja ketemu GM nih guys ya. Jadi kita coba aja guys apakah benar gitu kita bisa ketemu GM nih. Wow. Daripada kelamaan langsung bentar kita pakai Falco terus aduh ini skillnya salah cok.
gua tidak mau pakai itu. Nah, gua pakai apa namanya? Alok gitu kan. Tapi kita ini pakai Caroline aja kali ya. Kita pakai Caroline aja ini. Oke guys, langsungnya kita gas gini coy. Let's go. Oke cuy, ini kita sudah dalam ininya ya. Ini kita lihat guys, dari headsetnya ini biasanya kita bisa tahu guys kalau ada yang GM gitu cok. Ini ada yang GM gak nih guys menurut kalian guys? Kalau dari headset mereka guys, kayaknya sih mungkin yang GM lagi nyamar kali ya. Lagi nyamar cok. Soalnya kan GM tuh kebanyakan lagi nyamar cok. Tadi gue lihat ada set jagoan TikTok gitu guys. Mana ya? Tadi gue perasaan ngelihat gitu cok. Yang mana ya? Ini kayaknya bobo game nih guys. Ini bobo game nih cok. Ini bobo game cok. Aduh yang ini. Nah ini nih, yang jemput pakai shotgun hijau guys. Ini game deh guys. Kalau yang lain gue kurang tahu guys ya. Soalnya gue gak begitu hafal juga sih sama set-set GM gitu guys. Jadi ya udahlah. Bertempur dengan gaya. Nah ini kita turun kemana nih guys. Wih, Blue Zone kali ya. Blue Zone gak sih? Blue Zone gak sih ya kan? Gila cok, ini Blue Zone enak banget sih. Ini harusnya pesta guys. Soalnya kan GM suka turun ke Blue Zone gitu cuy. Wow. Iya kan, langsung kita gaskin ke Blue Zone nih. Wah, ini bayangin guys, kalau gua mendapatkan shotgun 2 terus dapat scar chip kali 3, ya auto rata nggak sih? Tapi nggak tahu sih, gua soalnya baru login banget dan belum ada pemanasan gitu kan. Jadi ya kita usahain aja lah. Oke. Okay. Coba musuhnya dia tuh cok. Aduh, itu dia pada kesana guys. Kalem, kita looting dulu ya. Wah ini gue dapat senjata paling ngeselin cok. Ada step cok, ada step cok di atas gue nih. Kita naikin aja ya. Eh itu cok. Bang jangan kemana-mana bang, jangan kemana-mana bang. Ah. Mau lari kemana ya? Eh dari situ. Mampus. Kalem cok, kalem cok. Stepnya kurang jelas ya, gue gedein dulu. Oh ini nih guys. Aduh kepencet cok. Santai ya, santai ya. Senjata kita jarak deket semua guys. Kagak ada yang jarak, gak ada yang jarak jauh cok. Ngapain ya guys. Gila cok. Kill. Oh, sumpah cok ini enak banget guys. Kenapa dia maginya lurus banget tuh. Wah. Leh, hidup lagi. Nami. Kok dia bisa hidup lagi guys? Oh dia pakai ini cok, pakai apa? Skill Dimitri guys. Dia bisa hidup lagi, cok. Wait, kalem, bang. Aduh. Gak ada ini, guys. Kalem, ya. Mana dia cok? Mana dia cok? Oh ya ndak tahu. Udah nggak ada lagi kak kesini. Musuh terlihat. Wah. Apa itu cok? Itu apa guys? Ah bodoh malah gua majuin. Tembak bang. Musuhnya nggak menembak cok. Aduh enakan pakai scar ya. Oke, aimnya agak kemana-mana gitu guys. Ini gue kalau bisa pakai ini udah gue pakai guys. Dia kabaran mulu cok. Kau udah nembak aku tadi cuy. Allahu Akbar. Ini kita dibuat sulit. Mampus. Ya. Nah, gitu. Wah, enggak mati dia, cuk. Gua udah skaratin dia padahal, guys. Dia nyari gua, cuk. Dia nyari gua, cuk. Tantan, kita ambil posisi yang enak dulu, guys.
Ente. Pace gua hilang, cok. Aduh, guys. Gak apa-apa lah ya, awal-awal, cok. Dengan gaya. Oke, guys. Ya, kita langsung salib belujuan nih, guys. Iya. Kita ke belujuan lagi, guys. Tadi kita ke belujuan, sekarang kita ke belujuan lagi, cok. Soalnya belujuan ini emang the best sih, cok. Lootingannya bagus, terus musuhnya juga banyak, guys. Gak kayak... apa ya, kalau dulu kan Blue Zone juga terlalu banyak yang ke situ sih. Beda sama meta sekarang, guys. Kalau dulu kan mau Blue Zone juga tetap aja, cok, yang diturunin pick kalau nggak CT gitu ya. Kalau Purgatory itu berhasil sama sentral, cok. Ini musuh tadi, guys. Mana, guys? Aduh, bang, dia dalam pintu, cok. Nah. Dia dalam itu, guys. Cok, sini ada kayaknya. Oh, nggak ada. Satu doang, cok. Mesti pada solo squad apa gimana, guys? Kayak instan-instan mulu, cuy. Bukan solo squad, bre. Bukan solo. Aduh, telat gue nyampe ya, cu. Sayang banget, guys. Triple kill. Meledak kok ya. Ini juga nih, mau meledak juga. Wah, susah banget. Susah banget, cok, sumpah. Gua mau beli ini dulu, cok. Glual dulu, guys, glual, guys. Glual sama Aceh kali ya, kita peping-peping para adik-adik ini, guys. Wait, kita peping kah? Kita peping, guys. Nah, meledak. Siapa lagi yang mau dipepeng dengan Widow? Oh, ada yang mau dipepeng. Duh, nggak pala, cu. Kalem. Gua nggak mau aim gua badan ya kalau udah pakai AC, guys. Kalau udah pakai AC tuh 100% harus headshot, guys. Oke. Okay. Itu dia, bre. Itu dia, guys. Pokoknya harus headshot gitu kan kalau gua tuh. Mantap. Nggak bisa, guys, nge-headshot, cu. Mission accepted. Wah, ini harusnya satu squad sih dia di game set ini, guys. Game set tuh biasanya satu squad full. Ah! Allahu Akbar. Dek. So iya bet tuh, dek. Udah jago ngeres gua, ha? Gua selebrasi dulu ya. Dek, so keras sekali dia, guys. Macam apa kali gitu kan. Oke, lu udah ngidupin ya. Lu udah ngidupin, sekarang lu gua. Aduh, di situ dia. Temennya guys, kita pepeng adik-adik. Sabar. Woi, cok gak mati, cok. Sabar. Killing rata. Selebrasi guys. Este para vosotros. Kayaknya gue sekarang abis ngeratain, gue kasih selebrasi dulu ya. Biar keren, cok. Ntar gue kasih sound effect Ronaldo kalau ngegol, cok. Kan ada komentator ya. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Ya kan, anjas. Ini cok, ada siapa ini? Lord. Baca. Sabar. Astaga. Wey, astaga. Astagfirullah, guys. Penting, bang. Nah, kayaknya kita harus pakai shotgun, cok. Biar headshot, guys. Kalau nggak pakai shotgun, nggak headshot, cu. Apa
Ya, AC kayaknya udah kurang coba deadshot, guys. Hitless mission accepted. Oh, ini. Tepeping lagi ya pakai shotgun. Meledak. Musuhnya kenapa gitu-gitu ya, guys ya? Ya nggak tahu. Padahal gua kira musuh awal-awal saya suntuk GM, cok. Tapi kayaknya tadi GM lagi menyamar sih. Wow. Ini lawan kita harusnya GM, guys. Nah ini yang gua tandain nih GM, cok. Ini yang gua tandain GM nih, guys. Woi bang, kita kan kawan bang, ya nggak bang? Yang belakang dulu nih kita antam, guys. Karena bukan lawan gua dia. Ah tahu. Gua nggak kawan sama lu. Yang tadi kawan gua, guys, yang hitlist pokoknya tak kawan gua. Selain itu bukan kawan gua, guys. Bang, kita aliansi aja, bang. Dia lantai berapa, cok? Ya nggak tahu. Lantai 3 sih. Bang, damai, bang, damai. Damai. Weh. Damai, cok. Damai. Bang, aliansi, tahu aliansi enggak, bang? Bang, aliansi. Banget cok player zaman sekarang ya. Player zaman sekarang tuh nggak tahu aliansi, guys. Please lah cok. Maksud gua kita nih walaupun bukan FF yang lama lagi, guys, tapi budaya aliansi itu jangan dihapus, cok. Aliansi itu asik, man. Kenapa kalian nggak mau aliansi, cok? Please lah guys, diajak aliansi itu mau, guys. Jangan nggak mau, cok. Gua kangen, guys, zaman dulu gitu kan, pada aliansian, guys. Sekarang lah buy one kita cu. Aduh, kita ajak aliansi bang. Gua harap orang satu ini mau diajak aliansi ya. Mohon banget lah bang aliansi. Bang aliansi. Gak mau gue mati sama lo, gak mau. Gak ada ceritanya gue mati sama orang yang gak mau diajak aliansi, cok. Gak ada ceritanya, guys. Wait. Aduh. Gelung gue habis. Gelul gue habis, cok. Yaudah guys, gitu aja konten kali ini. Semoga kalian suka, guys, ya. Jangan lupa di like dan subscribe, guys. Jangan lupa di komen juga, ya kan. Next kita konten apa lagi, guys. Sorry banget tadi nggak boya, cok, ya. Aduh, cok, gelul gue habis, guys. Terus gue tuh terlalu memekan musuh, gitu kan. Tadi tuh emang dia susah diajak aliansi sih. Kalau emang dari awal nggak mau, udah gue tembak gitu, cok, ya kan. Oke, gitu aja, yo. Bye-bye.